Ada lagu di sana, ada pembacaan di sana. Dalam hal ini kami akan membawakan puisi Duka Seribu Bumi. Puisi Duka Seribu Bumi. Oke, Bang, ini kan, mohon maaf, ini kan anak-anak Pelita Nusantara yang bahkan mungkin saya sendiri belum pernah sering melihat penampilan mereka begitu kan. Nah, ini merupakan satu hal yang luar biasa, sama seperti tadi teman-teman dari adik-adik SMK Maitreya gitu ya. Nah, apakah ada kesulitan nih Bang dalam membina mereka? Pasti ada. Mereka ini yang pertama belum pernah sama sekali tampil di luar. Jadi ini pengalaman pertama mereka untuk tampil di panggung luar biasa ini. Yang kedua, mereka ini bukanlah musisi asli. Artinya mereka baru belajar memegang alat. Jadi semuanya itu pada awalnya tidak bisa bermain alat. Ya, jadi kita butuh waktu 3 bulan lah untuk paling tidak mereka bisa dulu lah, belum mahir lah. Tapi mudah-mudahan bisa memberikan yang terbaik lah untuk kita semua. Baik. Oke Bang, terima kasih Bang. Iya. Ada ibu bapak gurunya dari SMK Pelita Nusantara ini, SMA Pelita Nusantara yang hadir? Ada? Mana? Enggak ada ya? Tidak ada guru yang datang ya? Enggak apa-apa, nanti saya jadi gurunya ya. Saya jadi guru bahasa Inggris. Yang saya. Oke, okay, everybody, are you ready? Not yet? Oke. Okay. Oke, okay, I will be waiting for you. Ya, dan juga pada hari ini, ya, untuk bapak ibu saudara sekalian, kita masih ada beberapa penampilan lagi yang luar biasa tentunya. Nah, ini memang tadi dibilang seperti dikatakan oleh seniman untuk Pelita Nusantara, yaitu abang kita Febriadi, bahwa mereka ini adalah anak-anak yang belum pernah sama sekali tampil. Nah, juga untuk pegang musik juga belum pernah gitu ya. Nah, jadi Ibu Sekarya Muhammad Febriadi. Thank you.
kamu, untuk aku.